mobil, belokan tajam naik, amankan mobil. Dengan pemandangan indah ini, wajar jika daerah ini menjadi destinasi wisata utama di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tadi itu mau tajam foto yang di jalan lingkarnya tadi. Ini lewati itu. Merasa bagus, suruh berhenti aja pasukannya. Iya gitu. Berarti nggak apa-apa mana. Oke, lanjut saja. Orang apa jalan? Nanti kita juga akan melewati tempat wisata Lawu Green Forest. Berlokasi di Jalan Sarangan Cemoro Sewu, Kali Jungok, Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Dari Solo melalui Tawangmangu dengan jarak tempuh 57 km jaraknya, sedangkan waktu tempuh 1,5 jam. Dan untuk dari arah Magetan Kota, Lawu Green Forest berjarak 17 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 30 menit. Karena berada di lereng Gunung Lawu, tempat wisata Lawu Green Forest memiliki udara yang sejuk. Lawu Green Forest sendiri menempati lahan milik Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan luas hampir 4 hektar. Beragam fasilitas yang seru dan menarik dapat ditemukan saat berlibur di Lawu Green Forest. Di antaranya wahana permainan, wahana permainan yang cukup populer di sini
adalah Rainbow Slide. Rainbow Slide merupakan seluncuran warna-warni sepanjang beberapa meter di mana kita dapat melewati seluncuran tersebut dengan duduk di atas ban besar. Sebelah kanan Lawu Green Forest, sebelah kanan Lawu Green Forest. Baru Lawu Green Forest meluncurkan wahana baru yaitu Tamiya Coaster. Iring-iringan Honda Freed Lover, pemilik Honda Freed, jalan pelan menuruni jalan di lereng Gunung Lawu menuju Bahju Resort. Ini sudah senja hari sehingga lampu-lampu utamanya lampu kota telah dinyalakan. Suasana menjadi sahdu senja di Gunung Lawu. Tamiya Coaster merupakan wahana permainan yang memungkinkan kita berseluncur di jalur yang tersedia sepanjang 500 meter. Saat ini kita berhenti sebentar di Mojosemi Forest Park, tapi sepertinya sudah tutup karena sudah sore, sehingga kita lanjut ke Bahju Resort. Memiliki fasilitas camping ground bagi pengunjung yang ingin berkemah. Kita tidak perlu repot-repot membawa peralatan kemah dari rumah karena Lawu Green Forest telah menyediakan paket camping termasuk tenda, matras, sleeping bag, dan lampu tenda.
camping ground Lawu Forest telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kamar mandi, listrik, dan toilet. Lawu Green Forest buka mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat.